Assalamualaikum. Hai. Hari ni Fia nak kongsikan satu amalan yang dapat membantu kita untuk masuk ke syurga. Ha, nak tahu tak amalan tu apa? Amalan itu ialah dengan melazimi membaca istighfar. Nak lagi mudah, kita baca Sayyidul Istighfar 2 kali sehari. Dah dengar tak Sayyidul Istighfar? Nak tak kita baca sama-sama dulu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkannya Sayyidul Istighfar di waktu siang hari serta yakin dengannya, lalu dia meninggal pada hari itu sebelum waktu petang, maka dia termasuk dalam kalangan penghuni syurga. Dan barang siapa yang mengucapnya di waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu dia meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka dia termasuk dalam kalangan penghuni syurga. Korang terfikir tak kenapa istighfar ni dinamakan Sayyidul Istighfar? Apa kelebihan istighfar ni? Menurut Imam Ibn Hajar, ada menyebut bahawa Nabi Muhammad SAW telah menghimpunkan lafaz-lafaz istighfar yang sangat indah dan membawa makna yang sangat menenangkan. Okay, selain itu, dalam istighfar ini juga ada terkandung ikrarnya tauhid, yakni ikrarnya kita mentauhidkan Allah bahawa kita hanya beribadah kepada Allah dan sebagainya. Orang nampak dah apa kelebihan Sayyidul Istighfar ni? Rugi kalau tak amalkan. Adalah baik untuk kita amalkan sekali pada waktu pagi, mungkin selepas solat subuh kita baca sekejap, lepas tu dan juga sekali pada waktu malam, mungkin selepas solat maghrib. Jadi amalan istighfar ni walaupun sangat ringan, manfaatnya sangat banyak. Nabi Muhammad SAW yang maksum tu pun baginda banyak sangat beristighfar, banyak sangat meminta taubat kepada Allah, apatah lagi kita hamba yang banyak melakukan dosa ni. Jadi mak sekarang Fiona ajak kita semua sama-sama menjadikan Sayyidul Istighfar ni sebagai salah satu amalan harian kita, insya Allah. Saya jumpa perkongsian Fiona hari ni. Assalamualaikum.